di rapat tadi Bapak Presiden mengecek kesiapan kita, baik kesiapan tentang penyelenggaraan, kesiapan infrastruktur maupun kesiapan timnas. Dan alhamdulillah kita insya Allah tetap masih dalam koridor yang siap. Khusus untuk tempat-tempat penyelenggaraan yang ada di 6 kota, yakni di Jakarta, kemudian Bandung, Surabaya, Palembang, Solo, dan Bali, itu sesuai yang dilaporkan oleh Bapak Menteri PUPR yang bertanggung jawab terhadap infrastruktur dan sarana-prasarana, itu sudah juga jalan sesuai dengan jadwal dan tidak ada satu hal yang mengkhawatirkan. Tinggal kita nanti menunggu kapan inspeksi tentang kelayakan lapangan, khususnya lapangan pertandingan, itu yang akan menyatakan layak dan tidaknya itu adalah FIFA. Sebagaimana yang diketahui bahwa selain lapangan pertandingan, venue utama juga ada 4 lapangan untuk latihan. Itu juga dikerjakan secara simultan, termasuk infrastruktur pendukungnya, misalnya akses jalan menuju stadion dan lain sebagainya, itu oleh pemerintah pusat melalui Menteri PUPR dan juga oleh pemerintah daerah. Kami melihat kesungguhan pemerintah daerah luar biasa. Mereka melakukan pekerjaan penyiapan baik infrastruktur maupun penyiapan masyarakatnya untuk hospitality-nya. Kita berharap mudah-mudahan ini juga sebagaimana harapan Bapak Presiden dan tadi diperkuat oleh Pak Menko, ajang penyelenggaraan Piala Dunia ini bukan hanya kegiatan olahraga saja, tetapi juga ada kegiatan turisnya atau sport tourism yang kami sedang dorong. Kita berharap supaya para pemain atau official dari berbagai negara juga memanfaatkan kesempatan mereka datang ke Indonesia ini untuk menikmati Indonesia dengan berbagai kelengkapan yang bisa disuguhkan oleh pemerintah-pemerintah daerah.